Welcome to my channel. Technology. Kali ini kita akan menyajikan informasi tentang jet tempur Sukhoi Su-57. Sukhoi Su-57 adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Rusia. Meskipun memiliki banyak keunggulan seperti teknologi stealth, kecepatan tinggi, dan kemampuan manuver yang baik, namun Sukhoi Su-57 juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kelemahan Sukhoi Su-57. Nomor 5. Produksi terbatas. Salah satu kelemahan utama Sukhoi Su-57 adalah keterbatasan produksi. Hingga saat ini, produksi pesawat ini masih terbatas dan tidak ada pesanan yang signifikan dari pihak luar Rusia. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam memproduksi dan menjual pesawat tersebut secara massal, yang dapat membatasi penyebarannya dan ketersediaannya di pasar internasional. Nomor 4. Tidak siap. Sukhoi Su-57 masih menghadapi beberapa masalah kesiapan yang dapat mempengaruhi performa dan kehandalan pesawat. Terdapat laporan tentang kegagalan mesin, sistem avionik, dan juga sistem senjata pada beberapa prototipe yang mengalami kegagalan atau gangguan selama pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa pesawat tersebut mungkin masih dalam tahap pengembangan dan perlu peningkatan lebih lanjut sebelum menjadi operasional sepenuhnya. Nomor 3. Teknologi terbatas. Meskipun Su-57 diklaim sebagai pesawat tempur generasi kelima, beberapa analis menganggap bahwa sistem dan teknologi yang digunakan masih kalah dibandingkan dengan pesawat tempur Amerika Serikat seperti F-35. Beberapa aspek yang menjadi perhatian adalah sistem sensor, kemampuan pertahanan elektronik, dan integrasi sistem senjata. Untuk bersaing dengan pesawat tempur lainnya, Su-57 perlu meningkatkan kemampuan teknologi yang dia miliki. Nomor 2. Biaya tinggi. Pengembangan pesawat tempur generasi kelima seperti Sukhoi Su-57 membutuhkan investasi yang besar. Pesawat dengan teknologi tinggi, seperti radar yang canggih, sistem avionik, dan bahan material komposit cenderung memiliki biaya yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing pesawat di pasar internasional, terutama jika dibandingkan dengan pesawat tempur generasi kelima lainnya yang telah lebih matang dalam produksi dan juga pengembangan. Nomor 1. Tergantung pada mesin. Su-57 awalnya diusung oleh mesin Saturn AL-41F1 yang digunakan pada pesawat tempur generasi keempat Su-35. Namun pesawat ini seharusnya dilengkapi dengan mesin baru yang disebut Isdeli-30 untuk mendapatkan kinerja optimal. Namun mesin Isdeli-30 masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya siap. Keterlambatan dalam pengembangan mesin baru ini dapat mempengaruhi performa dan kemampuan operasional Su-57. Setelah membahas kelemahan-kelemahan Sukhoi Su-57, mari kita bongkar kekuatan dan kehebatan Sukhoi Su-57. Berikut adalah 5 kekuatan utama Sukhoi Su-57. Nomor 5. Teknologi stealth. Sukhoi Su-57 didesain dengan menggunakan teknologi stealth yang memungkinkannya memiliki radar penangkap yang lebih rendah dan meningkatkan kemampuannya untuk menghindari deteksi musuh. Desain aerodinamis yang halus, penggunaan material komposit, serta penyembunyian peralatan dan bahan bakar membantu mengurangi jejak radar dari pesawat ini. Dengan demikian, pesawat ini dapat mendekati target dengan lebih tersembunyi, memberikan keuntungan taktis yang signifikan dalam pertempuran udara. Nomor 4. Kecepatan dan manuverabilitas. Sukhoi Su-57 dilengkapi dengan mesin jet ganda yang kuat yang memungkinkannya mencapai kecepatan tinggi dan ketinggian yang tinggi. Hal ini memungkinkan pesawat ini untuk mengejar, menghindar, dan mengecoh musuh dengan cepat. Selain itu, kemampuan manuverabilitas pesawat ini juga sangat baik, memungkinkannya melakukan gerakan yang ekstrim seperti tikungan tajam, putaran cepat, dan penerbangan mundur. Kemampuan ini memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran udara dan memungkinkan Sukhoi Su-57 untuk menghadapi pesawat lawan dengan lebih baik. Nomor 3.
sistem avionik dan sensor canggih. Sukhoi Su-57 dilengkapi dengan sistem avionik dan sensor canggih yang memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan analisis real-time. Pesawat ini dilengkapi dengan radar Active Electronically Scanned Array yang cukup kuat, yang memberikan deteksi jarak jauh dan pelacakan target yang efektif. Selain itu, sistem navigasi inersial yang presisi, sistem pengolahan data yang canggih, dan integrasi sistem senjata yang baik memberikan situasional awareness yang tinggi kepada pilot. Ini memungkinkan pilot untuk membuat keputusan yang tepat dalam pertempuran udara. Nomor 2. Kemampuan tempur multifungsi. Sukhoi Su-57 adalah pesawat tempur multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai misi, termasuk superioritas udara, serangan darat, dan pertahanan udara. Pesawat ini dilengkapi dengan bahan bakar internal yang besar yang memungkinkannya untuk membawa muatan senjata yang beragam, termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, bom, dan juga peluru kendali jelajah. Fleksibilitas ini memungkinkan Sukhoi Su-57 untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan memenuhi berbagai kebutuhan operasional. Nomor 1. Komunikasi dan jaringan terintegrasi. Sukhoi Su-57 memiliki kemampuan komunikasi dan jaringan terintegrasi yang kuat. Pesawat ini dapat berkomunikasi secara real-time dengan pesawat tempur lainnya dan pesawat pengawas udara untuk pertukaran informasi dan koordinasi taktis. Selain itu, Sukhoi Su-57 juga dapat berbagi data dengan sistem darat dan kapal perang, bersama-sama membentuk jaringan pertempuran yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan pesawat tersebut untuk berpartisipasi dalam operasi udara bersama dan memaksimalkan efektivitasnya dalam pertempuran udara. Dengan kekuatan-kekuatan ini, Sukhoi Su-57 menjadi pesawat tempur yang sangat canggih dan kuat. Teknologi stealth-nya memberikan keunggulan dalam menghindari deteksi musuh. Sementara kecepatan dan manuverabilitasnya memungkinkan, pesawat ini bergerak cepat dan lincah di medan pertempuran. Sistem avionik dan sensor canggih memberikan situasional awareness yang tinggi kepada pilot. Sementara kemampuan tempur multifungsinya memungkinkan Sukhoi Su-57 untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan misi. Itulah 5 kelemahan dan kekuatan Sukhoi Su-57. Semoga informasi ini menghibur dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.